Kembali lagi bersama aku, Kansa Ardelia Channel. Yay. So, di video kali ini aku mau nge-review Istana Bawah Laut. Nah, jadi langsung aja kita review ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita ke istananya. Jadi, kita ini udah deket istananya, teman-teman. Nah, kita langsung liatin aja ya ke kalian. Cara kita harus masuk ke dalam laut dulu, teman-teman. Nah, jadi aku bakal juga buat gimana caranya biar ada jetpack, bisa pakai jetpack maksudnya, dan ada tulisan action mau duduk gitu. Nah, jadi kita ke bawah dulu nih ya. Nah, ini udah aku nyalain ya invisible-nya. Sekarang langsung aja kita ke tengah-tengah situ tuh, dekat-dekat. Sebelah sini kayaknya udah masuk dan dive. Kita deketin ke tanah, lalu kita pencet menu cara edit, dan langsung ke other. Terus kita sepeda ya, bicycle one. Oke, dan kita langsung deketin action. Kalau sepeda dalam laut itu emang kayak gini ya, teman-teman. Jadi udah otomatis. Nah, kita jadi di sebelah sana tuh ada batas. Nah, ini batasnya. Kita cuma tinggal muterin terus naik lagi ya, teman-teman. Kalau nggak berhasil dicoba lagi, soalnya emang kadang-kadang nggak terlalu berhasil, kadang-kadang langsung berhasil gitu. Kalau udah turun sendiri kan ini masih ada dive-nya ya, teman-teman. Kita langsung naik aja. Nah, ini udah nih jetpack tuh. Nah, oke. Jadi itu ya, teman-teman, caranya. Dan sekarang langsung aja aku bakal kasih sinematiknya. Let's go. Nah, itu dia, teman-teman, sinematiknya. Oh iya, teman-teman, aku bakal bilangin kalau misalnya istananya itu dikit halu ya, teman-teman. Soalnya masa di bawah laut ada listrik, ada TV, ada kamar mandi. Ada-ada aja gitu ya. Dan menaranya itu kelihatan dari permukaan laut ya, teman-teman. Soalnya kalau didalemin lagi, teman-teman, istananya itu nge-lag. Jadi ya udah gitu, maaf ya. Oke, sekarang langsung aja kita review ya. Kayaknya itu ada raja ya. Jadi ya gini, teman-teman, depannya di sebelah sini ada cherry blossom. Sebelah sana juga ada. Tuh. Langsung aja kita masuk, oke? Di sini tuh kayak aku kasih karpet gitu. Dan wow. Oke, kita udah masuk, teman-teman. Dan ya seperti biasa, ada karpet merah kan. Dan di bawah karpet merah ini tuh ada lampu ilumi. Nah, sekarang kita ke singgasana raja, teman-teman. Ada rajanya dong. Halo raja. Ini aku pakai taiga, teman-teman ya. Nah, yang kuning ini, teman-teman, ini aku pakai dari meja rias, teman-teman. Nah, gitu. Dan di sini itu kan untuk raja, yang sebelah sini untuk ratu, yang sebelah sini untuk anaknya gitu ya. Putri gitu ya. Dan di depan-depannya ini ada tanaman, dan di sampingnya ada cherry blossoms. Yay. Nah, sekarang kita ke sebelah-sebelah sini aja dulu. Di sebelah sini tuh meja makan, teman-teman ya. Tuh. Dan meja makannya aku buat sendiri. Di sebelah sini ada tanaman. Dan ini aku kayak kasih banyak kaca gitu ya, tapi gak terlalu banyak juga sih. Gitu. Nah, kita ke sebelah sini. Di sini itu dapurnya, teman-teman.
Nah, di sebelah sini itu ada kulkas. Di sebelah sini juga ada kitchen set. Dan ya, kalau misalnya kita masak ya teman-teman, kan ada api ya. Kita di dalam laut ini. Kok ada api gitu. Nah, di sebelah sini dia rak-rak itu untuk naruh piring atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita ke sebelah sini. Di sebelah sini itu ada kayak ruang tamu gitu. Kalau misalnya ada ratu atau raja dari kerajaan mana gitu ya kan, bisa duduk di sini ngobrol-ngobrol gitu. Nah, dan kita ke sebelah sini dulu. Nah, di sebelah sini itu ada wastafelnya. Dan ya, di sini ada tisu. Kita ke sebelah sini. Di sebelah sini itu cuman toilet kecil gitu. Ya, untuk pengawal, untuk tamu gitu, teman-teman. Sekarang kita naik ya, teman-teman. Nah, jadi ini pegangannya aku buat sendiri. Ceram ceram cendam. Ini dia ya, teman-teman, lantai duanya. Jadi di sebelah sini tuh ada tanaman, di sebelah sini juga ada tanaman lagi, dan di sebelah sini tuh ada rak dan ada TV. Nah, di sebelah sini ada table, ada sofa ya untuk keluarga gitu, ruang keluarga. Nah, tuh nonton TV. Di tengah-tengah seperti biasa ya teman-teman, aku kasih tengah-tengah nih vas gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke sebelah sini. Di sebelah sini tuh ada kamar mandi. Oh ya teman-teman, jadi kamar mandinya itu aslinya aku mau buat kamar teman-teman, tapi karena aku kelupaan buat kamar mandi, jadinya ya udah ada ini untuk kamar mandi aja, dan jadinya kamarnya cuman satu. Nah, jadi langsung aja kita review lagi. Di sebelah sini tuh ada wastafel, ada cermin, dan ada ini tisu. Dan di sebelah sini tuh ada bathtub. Wow, tuh langsung bisa lihat pemandangan. Dan ya, pasti aku kasih gorden ya teman-teman. Gak mungkin juga ya mandi dilihatin orang gitu, walaupun gak ada orang gitu kan, nanti dilihat ikan-ikan. Ya gitulah. Dan di sebelah sini tuh ada tempat shower. Nah tuh, nah di sebelah sini aku kasih pembatas atau kaca gitu. Dan di sebelah sini ada toilet, sampingnya juga ada tisu. Sih teman-teman. Oke, sekarang kita ke kamarnya. Kamar tidurnya luas banget teman-teman ya. Wow, pintunya udah besar banget teman-teman. Wow. Oh, wow. Tuh, bagus banget ya teman-teman. Luas banget kamarnya. Jadi di sebelah sini, kita ke sebelah sini dulu. Ini gara-gara air laut ya teman-teman, bukan kenapa-kenapa ngebak atau apa gitu. Nah, di sebelah sini tuh ada meja kecil. Sebelah sini juga ada meja kecil lagi. Dan tengahnya ada kasur. Nah, di tengah-tengah sini ada karpet. Nah, di sebelah sini ada lemarinya. Dan di sini aku kasih rak dan ada TV, jadi bisa nonton TV tuh. Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Di sini tuh ada tempat duduk gitu untuk apa gitu ya, kantor atau apa gitu ya. Dan di sebelah sini ada kaca tuh ya, karena banyak kaca juga ya teman-teman. Di sebelah sini ada tanaman, dan di sebelah sini juga ada tanaman lagi. Dan ada sofa. Di sini juga ada karpet aku kasih. Oke, sekarang kita ke balkonnya. Let's go. Balkonnya tuh deket sama kamar tuh. Wow.
Nah, di sebelah sini tuh ada sofa. Sofa B1. Dan sebelah sini ada sofa lagi, sofa B1 juga, tapi aku panjangin jadi kayak tempat santai gitu. Lihatin tuh warna-warni tanaman gitu ya, kerang-kerang gitu. Di sini ada tanaman dan sebelah sini juga ada tanaman lagi. Jadi ya gitu teman-teman. Kenapa gini? Ya gitu. Gak ada jetpack lagi ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Mungkin ngebug atau apa gitu ya. Nah, cuman segitu sih teman-teman istananya. Maaf banget ya teman-teman kalau misalnya kecil gitu. Oke, sekarang kita closing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!